subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan saya bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul Kapolres Kudus AKBP Wirga Dimastama memimpin upacara serah terima jabatan dan purnabakti personel Polres Kudus. Kapolres Kudus AKBP Wirga Dimastama memimpin upacara serah terima jabatan dan purnabakti personel Polres Kudus di halaman Mapolres Kudus pada hari Senin. Adapun pejabat dirotasi antara lain Kasat Samapta Polres Kudus dari AKP Anwar yang saat ini mengikuti pendidikan Sespima Polres Dikrek ke-68 tahun ajaran 2022 digantikan AKP Ngatmin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Bae. Kapolsek Bae dari AKP Ngatmin digantikan AKP Imam Sukirno yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubakerma Bagoms Polres Kudus. Selanjutnya Kapolres Gebok dari AKP Abdul Fatah yang saat ini juga mengikuti pendidikan Sespima Polri di Krek ke-68 tahun ajaran 2022 diserah terimakan kepada Ibtu Danail Arifin yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurbinopsal Satreskrim Polres Kudus. Dalam arahannya saat memimpin upacara sertija, Polres Kudus mengucap terima kasih kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kapolres Kudus juga menyampaikan kepada dua personel PAMA atau perwira pertama yang mengikuti upacara wisuda purnabakti Polres Kudus. Ditambahkan juga bahwa ke depan Polri akan menjadi tulang punggung Harkam Tipnas di wilayah sehingga harus bisa meminimalisir motif-motif yang berkembang di masyarakat. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, Mobile Jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.